cuma kayu, saya pakai kurang lebih 3-4 tahun. Nah ini tambah awet lagi kalau dikasih ini. Kita akan coba nanti pasangnya. Kita tunggu pipa baru dulu yang nanti saya akan pakai di sini. Saya pasang di situ soalnya ini pipa lama sudah ada klaimnya. Jadi ini nanti saya minta pipa baru. Baru saya coba pakai ini. Sambil kolaborasikan dengan Egret Palonting. Mantap pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya mau buat klaim dalam ya, tapi ini agak lain lagi. Ini klaim dalam bekasan pemakaian saya yang saya ganti kemarin, soalnya disuruh pasang tali. Jadi ini harus dibuka sekalian saya ganti dengan yang baru. Dan ini sudah lama sekali saya pakai ya. Saya pasang di tahun 2018, kemarin saya buka di 2012, jadi kurang lebih 3 atau 4 tahun ya saya pakai. Tapi saya lihat di sini dia agak kalah di sini. Nah, dinding atasnya ini. Jadi ini daripada ini dibuang, jadi saya akan modif lagi. Saya coba buat jadi kasihkan fiber yang di atas, pasang fiber yang di atas ini supaya tidak kemakan sama hasilnya. Jadi saya pakai ini untuk pipa dalam ya. Jadi saya coba. Nah, ini saya sudah tandai. Ini. Nah, jadi saya akan sisakan nanti ini. Nah, ini. Ini kita ambil. Jadi seperti apa proses pembuatannya? Ya silahkan disimak aja videonya sampai selesai ya, agar tidak gagal paham. Dan semoga aja hasil modifikasi ini, eksperimen ini, mudah-mudahan berhasil ya. Kita akan langsung tes nanti. Dan ini silnya. Nah, nanti di sini kita buatkan dulu ini tempat silnya. Kita gerinda dulu, kita buang sepotong. Oke, simak terus bosku. Jadi ini seperti ini bentuknya. Nah, ini kita coba buka ini ya. Nah, jadi bentuknya nanti kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini untuk bagian atasnya ya, seperti ini. Yang untuk anu silnya, lonjakan silnya ke sini. Nanti kita buatkan parit dulu. Semoga saja bisa berhasil bosku. Mantap. Thank you.
jadi seperti ini paretnya ya. Nih. Nah, paretnya seperti ini. Ini untuk atasannya nanti, jadi ini kita tipiskan lagi ya. Ini kita tipiskan pakai gerinda. Kita ratakan ini lari ke sini supaya bisa manjat. Nah, ini. Kita ratakan, kita tipiskan ujungnya. Pakai gerinda ya. Seperti ini permukaan kayu sama ini depannya ini harus diratakan ya, supaya silnya tidak sangkut kalau dia naik. Kita coba pasang ini dia silnya. Oke, kita coba ya, kita coba masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini soalnya yang lama ini, nah di sini yang kemakan sil, jadi saya berinisiatif membuatnya lagi pakai, kasih di sini pipa dalam ya, pipa dalam, pakai pipa dalam, soalnya ini yang bekas lama sudah kurang lebih 3-4 tahun saya pakai, tapi masih bagus, masih berfungsi, cuma sekalian saya ganti dengan yang baru ya. Nah, jadi ini saya coba ini. Nah, jadi dia nanti naik di sini, jadi tidak termakan lagi, paling-paling silnya aja yang kemakan. Nah, seperti ini. Jadi ujungnya ini harus rata ya. Jadi permukaannya ini kita haluskan aja ya, ini kita haluskan supaya dia cepat naik, supaya nggak nyangkut ininya, nggak nyangkut ini. Jadi kita haluskan pakai mata gerinda amplas. Kira-kira seperti ini. Halus. Oke, kita coba ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini silnya. Jadi ini agak luas ya. Ini dia kira-kira 1 cm lah ini luasnya ini. Jadi ini jaraknya ini, ini 3 cm ya, ini 3 cm, ini 3 cm pipanya ini, dan ini lubangnya ini 5 cm. Nah, ini dia. Cuma agak longgar keluasan tadi. Nah, ini. Jadi kita masuk sini. Jadi fungsinya ini fiber ini, jadi dia untuk naik di sini ya. Nah, inilah dia untuk ngunci. Nah, ini lurus. Nah, kalau dia naik sini ya, maka disitulah dia ngunci. Nah, jadi tujuannya ini supaya dia tidak termakan ya, tidak termakan dari sini. Nah, sama seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini. Nah, ini hampir berlubang juga sudah ya, ini kemakan sama silnya ini. Nah, jadi saya berinisiatif, nah, saya ubah, daripada ini saya buang, lebih baik saya modif lagi. Jadi ini nanti yang masuk di pipa dalam ini, kita masukkan sampai di sini. Ini yang masuk di pipa dalam, baru kita paku. Jadi ini jadi di luar, kita potong kayunya ini, jadi seperti ini. Nah, kita langsung tes saja ya, apakah ngunci atau tidak. Semoga saja berhasil. Kita langsung tes di pipanya ya. Nah, ini dia. Ini pipanya, ini pipa luar ya. Ini pipa luar. Seperti ini. Ini kuat sekali.
Nah, ini bentuknya. Pokoknya ini model baru lagi ya. Belum ada yang pernah membuat jadi fiber di sini. Cuma karena ini inisiatif dari sini termakan kayunya. Nah, jadi saya modif pakai ini lagi. Kita coba lagi. Oke, mantap lah. Jadi tinggal ini dikecilin nanti. Ini untuk dimasukkan di pipa dalam ya. Nah, seperti ini. Pokoknya dijamin ini lebih kuat. Mantap, kita rapikan dulu. Ini pokoknya bisa dipastikan ini. Pokoknya ini lebih pasti, lebih awet. Kalau dulu ini cuma kayu, saya pakai kurang lebih 3-4 tahun. Nah, ini tambah awet lagi kalau dikasih ini. Kita akan coba nanti pasangnya. Kita tunggu pipa baru dulu. Jadi nanti saya akan pakai di sini. Saya pasang di situ, soalnya ini pipa lama sudah ada klemnya. Jadi ini nanti saya minta pipa baru, baru saya coba pakai ini. Sambil dikolaborasikan dengan Egret Palm King. Mantap pokoknya. Oke mas bro, jadi seperti itulah ya. Nah, ini pakai gantung. Nah, ini tadi ukurannya 3 cm, 5 cm, 3 cm. Nah, jadi di sini paretnya ini dalam, di sini dalam. Nah, di sini makin dangkal, nah, makin naik. Saya yakin ini pasti lebih kuat. Kita akan coba hasilnya nanti ya. Kita kolaborasikan sama Egret Palm King-nya. Mantap pokoknya ini sininya. Enggak sebegitu tebal sih, cuma agak tipis juga. Saya yakin pakai gentong biru juga bisa ini. Nah, oke, mantap lah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya pemanen sawit dimanapun berada. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai di sini saja dulu videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.